Hai guys, hari ini kita akan membuat pizza. Ayo ikuti saya. Ini adalah ulat, ulat warna hijau. Ini matanya. Ada bagus. Oke guys, habis ini kita akan membuat teddy bug. Guys, jadi kita akan buat kunang-kunang yang bahasa Inggrisnya itu firefly. Karena hanya kunang-kunang itu hanya satu jempol, jadi agak gampang. Jangan lupa untuk matanya supaya bisa melihat. Oke, kita buat matanya warna hijau. Jangan lupa juga sayapnya. Sayapnya kebesaran ya, Bun. Gak usah kebesaran. Apa kebesaran itu? Jadi buat satu. Oke. Aku warnai saja sayapnya, Le. Jadi kupu-kupu. Ini kunang-kunangnya ini berbeda. Ini kunang-kunang kupu-kupu ya. Jadi habis ini kita akan buat dragonfly. Jadi kita ambil yang warna kuning lagi. Kita pakai jempol, Le. Kita buat samping bermuat, Le. Gini, Le. Oke. Biar gak boros. Kasian banget kuningnya. Oke, habis itu kita buat kepalanya dari kuas. Oke, jadi ini guys, dia lagi tidur tapi enggak ya, gara-gara malas buatnya berdiri. Jadi namanya di sini kecil-kecil nonek. Buat matanya jadi kuning. Walaupun enggak nampak, udahlah pakai gold aja deh. Ya, keren lagi. Den 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 den.
Oke guys, ini adalah dragonfly yang aneh di dunia, yang seperti dragonfly. Oke, ini dragonfly awak pakai pensil gara-gara nggak muat. Nah guys, ini insect. Jadi gara-gara hewan itu kan nggak muat. Nah jadi kami di gambar insect aja. Ada caterpillar, ada ladybug, ada butterfly, ada firefly yang yang warna kuning tapi sayapnya hijau. Ini seperti bumblebee, dan ini juga dragonfly-nya lagi tidur. Habis painting, kita sekarang lanjutkan dengan bermain piano dan judulnya Rhino in the Mud. Lang. Selesai membuat leaf painting dan fingerprint. Fingerprintnya itu insect dan leaf paintingnya itu dari daun, dan kita bisa buat jadi bunga. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.